Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi memanas usai Gibran jadi bacawapres Prabowo Subianto. Ketua DPP PD Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kabar hubungannya dengan Presiden Jokowi memanas. Puan mengaku masih akan terus bertemu Presiden sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Siapa yang panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Kemarin di hari Sabtu saya bertemu dengan Presiden, acara bareng-bareng di Surabaya. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR bersama atau ada Presiden atau tidak ada Presiden, begitu juga Presiden. Jadi pasti akan ketemu terus sama Presiden. Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal pernyataan elit PDI Perjuangan yang menyatakan kecewa karena merasa ditinggalkan usai Gibran menjadi bacawapres Prabowo. Respon itu disampaikan Presiden di sela kunjungan kerjanya di Gianyar, Bali. Yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak Pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya enggak ingin mengomentari. Terima kasih, Bapak.